harus melaksanakan belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Kondisi ini marilah kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kita melalui kolaborasi, sinergi, untuk saling bergerak bersama, bergerak secara serempak untuk melakukan transformasi kemajuan tanpa keraguan. Persiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali.